Hey, balik lagi sama gua admin Daniel Motor. Hari ini ada yang beda nih. Kan biasanya gua nge-review barang-barang performance buat motor. Ini juga barang part yang baru buat motor, tapi khusus ridernya. Nah, ah? Kayaknya mau nge-review seblak ya? Gak, bukan. Jadi kita hari ini mau nge-review helm yang bisa kalian lihat di depan gua. Jadi kebetulan kita juga kedapatan helm AGV Vista GPRR. Nah, ini kondisinya second hand, jadi nggak baru. Jadi dibilang second hand juga nggak begitu second, tapi ini masih bagus, Liz. Jadi masih layak untuk pakai, apalagi jatuhnya second tapi like new, begitu. Nah, kebetulan ini livery-nya agak langka ya, jarang. Karena biasanya jarang sih yang pakai yang livery ini. Nah, kebetulan kita dapatnya itu yang AGV Vista GPRR yang winter test 2020. Jadi ini agak jarang nih. Apa yang lo pengen tahu dari helm ini? Ini kayaknya visornya udah diganti. Oh iya, pasti. Jadi ini buat yang sobat DM nih, yang nanti tertarik atau pengen meminang nih helm, bonusnya banyak. Coba, mana bonusnya? Bonusnya satu kulkas. Kulkasnya dua pintu. Enggak bercanda. Jadi ini langsung dapat visor tambahan ya. Ini pakai apa namanya? Peridium. Cara bukanya kan pisahan khusus. Nah, ini warnanya cakep banget, warna biru gitu, Liz. Ini kayak muka lu itu mantul sih, ya? Mantul banget. Ini secara masa depannya, ya? Mantul. Nah, udah gitu, kita langsung aja ya ke spesifikasi helmnya. Jadi helm ini, yang tadi udah gue sebutin, ini winter test 2020. Bisa lihat secara fisik, ya? Tanda tangan sih, Bukan. Oh iya, tanda tangan nih. Ini semua... Siapa itu? Ini Pak Asep, maksudnya. Enggak, bercanda. Sebelah. Iya, duduk sebelah itu. Nah, ini di setiap pista nih, Liz, ya. Jadi hampir semua pista tuh ada tanda tangan dari Rossi. Itu semua hampir ada. Nah, cuma bedanya ya ini nggak bisa dihapus aja. Kalau bisa dihapus kan sayang banget kan. Nah, ini penampakan dari sampingnya. Jadi bisa dilihat ya. Kalau dari Rossi sendiri, dia punya signatur livery sendiri. Jadi hampir semua helmnya pasti ada yang bikin dia ciri khasnya punya Rossi. Contohnya ini. Di sebelah kanan, pasti tuh, ya nggak selalu pasti ya, biasanya dia sebelah kanan ini dia lambangnya itu matahari. Bisa dilihat di sini, ini bentuknya siluetnya mirip matahari kan. Nah, yang sebelah kirinya, ini bentuknya bulan. Sesuai apa yang dipakai Rossi waktu awal-awal pakai AGV juga kan dia. Kanan kiri beda tuh? Oh beda, kanan kiri beda. Jadi bulan ketemu matahari. Ini motifnya kayaknya malam hari, jadinya hari-hari. Ya, iya kayaknya lagi ngantuk. Nggak gitu bos, emang apa signatur livernya seperti itu. Nah, ini coba agak deket dikit. Ini kan warnanya beda-beda nih. Kalau biasanya itu warnanya monoton, ini semua warnanya ada semua. Ada dari kuning, terus ada dot-dot kayak gini ya, percampuran-campurannya. Ini kayaknya ada arti tersendiri, cuma gue belum tahu nih untuk arti dari warna-warna itu apa aja. Mungkin sobat DM yang tahu bisa komen di bawah. Apa aja nih yang mencirikan kalau ini tuh punya Rossi tapi melibatkan beberapa warna yang berbeda. Itu bisa komen di bawah. Nah, ini juga salah satu ciri khas GPRR pista yang baru ya. Jadi si spoilernya itu dia livernya nyatu sampai spoiler. Kan biasanya kalau kita lihat rata-rata ya waktu dulu nih ya. Kan ini masih clear ya, cuma panjang. Clear atau enggak bedak smoke. Biasanya banyak kayak gitu. Nah, untuk GPRR, dia biasanya livernya nyatu sampai ke spoiler. Yang gua tahu. Yang lebih tahu bisa komen. Bisa komen di bawah. Kalau di atas kan judul. Bener nggak? Ya. Iya, terbanyak. Nah, yang bikin spesial juga GPRR-nya, ini limited edition. Nah, bisa dilihat. Nomornya berapa tuh? 12.200 ya? 1.200 berapa? Nomor 218. Oh iya, salah ya? 1802 dari 2500. Nah, jadi dia limited edition, jadi ada nomor serinya.
Jadi spesial. Nah, juga lisensinya dia pakai DOT. Nah, ini dari gue pegang. Lu tau gak yang bikin spesial apa, Liz? Ringan banget. Ini kan bahannya dari full karbon ya. Benar-benar full karbon ini. Tuh, enggak kaleng-kaleng. Benar-benar ringan banget. Mungkin dari beban hidup kita mungkin ringanan ini sih. Kita kalau nengok-nengok enggak berat. Nengok-nengok enggak berat. Nah, apalagi ini size-nya juga agak jarang. Yang gua tahu ini size-nya ini XL ya. Bisa kelihatan. Yang kecil. Size-nya XL. Kalau enggak salah ini Asian Fit, kalau enggak salah. Ini Asian Fit. Jadi kalau buat orang-orang kita ya, orang Indonesia, dia jauh lebih proper. Dia jauh lebih enak lagi di kepala. Kan Vista itu kan terkenal dia sempit ya. Sempit di pipi atau enggak di daerah kepala. Nah, kalau yang Asian kalau enggak salah tuh dia lebih enak aja fitnya, fitmennya lebih enak. Apalagi kalau Vista kan dia ngejepit banget di pipinya. Jadi gitu. Nah, ini dari helmnya sendiri. Ini kondisi busanya nih yang mau lihat. Masih mulus. Masih mulus. Kan biasanya kalau helm yang second yang udah lama kan ini kena nih sinyalnya. Masih mulus. Mulus banget. Nah, ntar ini buat lubang yang masukin si selang minumnya. Kan kalau semua Vista itu kan dia ada selang buat minum ya. Ada sedotannya kok. Ada sedotannya. Cuma sedotannya nggak bisa buat boba ya. Keselak nanti lagi balapan kan nggak lucu. Buat cendol bisa kan? Hah? Dawet bisa ya? Cendol dawetnya bisa. Nah ini ntar ada khusus buat balapan kan biasanya ada tabung minum sendiri ya. Nah ini udah sediain sama pistanya. Udah ya Kevin dikasih. Jadi kasih. Ada sidik jarinya. Mana? Ada sidik jari. Nah ini juga penanda. Ini sidik jarinya mungkin di KTP dia ada sih. Cuma gua kurang tahu, ini kayaknya punya Rossi juga. Buat disini. Buka apa sih sidik jarinya? Hah? Ini buat buka HP yang pinjam print. Nah, kita lihat langsung ke dusnya aja kali ya. Dusnya gede nih. Ini geser dulu biar kelihatan. Nah, bisa lihat tuh kardusnya ya, agak kotor dikit lah karena kardusnya jangan dipakai, tapi masih bagus. Kita buka kelengkapannya apa aja. Di sini ada pertama ada clear visornya yang standar ya, clearnya dapat. Iya. Ini nggak pernah dipakai kayaknya. Soalnya stikernya masih ada loh. Ini nggak pernah dipakai nih. Jadi kayaknya langsung diganti. Mungkin omnya nggak mau ribet kali ya. Itu ada size juga XL. Masih mulus. Terus ada anti fog. Ya. Ini anti fog dari Pinlock. Belum pernah dipakai juga. Ini masih mulus. Ini biar nggak ngebut. Hah? Masih segel. Tuh belum ada dibuka sama sekali. Ini yang anti fog. Dapat tear off. Ini tear offnya. Belum dibuka juga. Kayaknya nggak pernah dipakai nih helmnya. Semuanya belum dibuka. Kecuali bungkusnya dong ini dibuka. Terus ada sarung pasti ya. Sarung AGP wajib ini. Nah, masih bagus. Jangan buat ini ya, sarungin yang lain-lain. Ini khusus helm. Nah, kelihatan yang dari helm yang gak pernah dioprak-aprik. Dari sini aja gak pernah dibuka. Coba ini apa sih dok? Nah, ini kita eksekusi aja ya, kita buka ya. Jadi ini isinya ini buat sedotan nih. Ini buat sedotan. Jadi yang buat di mulutnya kan di dalam sini kan ada lubang tuh. Nah, ini buat minumnya. Jadi buat digigit enggak. Langsung diminum. Ini sedotan ujung ini. Terus ini buku panduan user manual. User manualnya masih lengkap. Ada bahasanya, bahasa Itali, bagi yang bisa masuk aja bacalah. Kita translate sendiri lah bisa. Terus ada user manual lagi. Pokoknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Sundanya enggak ada ya? Ada. Ada. Oh, translate bisa. Terus ini apa nih? Mungkin bagian dari manual juga. Nah,
Nah, ini dapat. Kayaknya suatu. Oh, ini kayaknya buatin selang juga nih. Buatin selang juga. Oh, nggak salah, kayaknya buatin selang juga. Ini nggak pernah dibuka juga kayaknya. Nah, kayaknya buat cadangan. Terus ini ada. Oh, ini ada warning gitu-gitu sih. Terus ini masih banyak guys, tenang aja. Video ini bisa sampai besok. Besok pagi. Ah, ini juga dapat lubricant silicon oil, jadi buat si ratchet ini nih. Kalau misalnya udah mulai keset nih, langsung dilumasin ini aja. Itu kan kelihatan masih full. Enggak pernah dipakai juga. Sampai berdebu ini juga tuh. Saking enggak pernah dipakainya. Nah, ini ada earplug. Ada earplug. Ini buat di telinga, Lis. Ini buat lubang telinga biar enggak dengar kata-kata tetangga. Biar enggak berisik. Biar enggak berisik sama biar enggak panas aja. Kan suka diomongin sama tetangga nih. Nah, ini nih obatnya nih. Nah, jadi gini. Ini tuh sebenarnya buat ngelindungin telinga kita saat nanti riding, entah mungkin dari suara knalpot kita yang bising atau dari suara angin yang bikin pendengaran kita terganggu. Nah, ini bisa dipakai. Dan ini belum pernah dipakai juga. Ya, segel sih enggak sih, cuma enggak pernah dipakai aja. Terus udah semua, apalagi yang belum. Ini lo udah. Oh, ini nih. Lupa. Ini selangnya. Selangnya kan kebetulan enggak dipasang nih. Nah, ini wujudnya. Ini selangnya. Kelihatan enggak pernah dipakai juga, Lis. Anggur suwi. Iya. Masih ketutup semua. Jadi benar-benar ya, like new banget. Loh. Like new banget dah. Second pakai like new. Tuh, apalagi harganya hampir di bawah harga barunya. Cengling enggak tuh? Lo dapat, lo beli helm yang kualitasnya sama kayak baru, tapi harganya nggak setinggi harga baru. Jadi kalau kata gue sih ya, lo pada buru-buru deh. Apalagi Rossi sekarang udah pensiun, AGV pistanya Rossi aja sekarang udah jarang. Udah banyak yang nyari tuh. Nah, mendingan buat sobat DM yang mau langsung nih, pengen gebet banget mumpung ada barangnya, langsung japri ke admin Dane Motor yang ada di IG dane_motor. Nanti di situ ada link tree. Di situ langsung ada alamat sama nomor admin 1 dan admin 2. Itu bisa japri ke situ atau langsung main ke Dane Motor. Langsung ke bengkel, langsung ketemu helmnya, bisa langsung fitting. Begitu. Gitu, Lis. Lu mau enggak? Bungkus ya, pakai kuah enggak? Enggak. Boleh, pakai sambal. Oh, oke, okay, siap. Berarti enak. Ini sih kayaknya minusnya ya. Minusnya satu. Si tutup cover si fan tengahnya dia enggak ada. Karena pista itu enggak kayak Corsa. Corsa itu kan ini bisa dibuka nih. Maksudnya secara buka tutup buka tutup. Nah, ini harus dibuka full. Jadi pilihan kalian cuma dua, mau dibuka atau tutup. Jadi gitu. Ini minusnya cuma satu, minusnya ini doang sih. Lebihnya top chat semuanya. Gitu, Lis. Nah, kalau yang mau langsung japri. Langsung japri, langsung aja. Oke. Sekarang gue mau lanjut makan siang dulu. Kan udah siang. Gara-gara lu ngomongin tadi pakai saus gue lapar nih. Iya. Pakai sangu dong, nyanyian aja. Oke, terima kasih.